Bisakah kita mengganti URL atau situs pribadi kita yang di Shutterstock? Saya udah mengajukan pertanyaan ini melalui email. Itu tidak dimungkinkan, tidak bisa. Kita hanya bisa mengganti satu kali saja URL personal kita di Shutterstock. Setelah itu nggak bisa diganti lagi. Jadi hati-hatilah dalam membuat nama, diperhitungkan dengan matang, diperkirakan, dipikirkan dengan matang mau buat nama apa, URL personal kita yang di Shutterstock, karena itu tidak akan bisa diganti lagi, hanya bisa diganti sekali. Saya sudah mengajukan email untuk menanyakan hal ini dan mereka mengatakan it is not possible to update the URL name since you, as you might already know, this can only be changed once due to security policies and you already change it. Saya menyesal, saya juga menyesal karena saya udah menggantinya duluan dan itu nggak bisa diganti lagi. Jadi hati-hatilah dalam memilih nama karena URL Shutterstock itu tidak bisa diganti lagi. Yang hanya bisa diganti itu display name, udah. Kemudian payout information, nama informasi untuk pembayaran, itu bisa diganti, tapi itu pun melalui email. Kita harus menghubungi Shutterstock Contributor Care untuk bisa melakukan penggantian nama apa kita, pembayaran. Nah, itu aja ya, mudah-mudahan bisa membantu. Jadi untuk penentuan nama ini, kita ya kalau bisa harus punya branding sendirilah. Ataupun kalau misalkan kamu menentukan untuk membuat nama saja, bahwasanya itu hanya sekali aja, ya kan? Untuk URL sih, kalau display name itu bebas untuk diganti-ganti, bebas. Tapi kalau menurut saya janganlah. Kalau bisa display name itu harus ada terus, karena itu akan terekam nanti di indeks Google. Kalau kita ganti-ganti nama, berubah-berubahlah apa kita, indeks kita di Google. Jadi nggak bisa, jadi sulit direkam gitu di dunia apa internet ini. Ya itulah ya. Itu aja yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, ya kan. Makasih.